Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik para sahabat, saudara-saudara kami di manapun kalian berada, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kami masih bisa bersilaturahmi ziarah ke salah satu leluhur terdahulu yang ada di wilayah Depok, Jawa Barat. Ada salah satu leluhur terdahulu di wilayah Depok, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Kekupu, Rangkapan Jaya, Depok, ada salah satu leluhur pejuang dan penyebar agama Islam di wilayah Depok, Sawangan dan sekitarnya. Di wilayah Kampung Kekupu, Rangkapan Jaya Depok, Jawa Barat, beliau dikenalnya dengan panggilan Syekh Sawangan. Baik para sahabat, saudara kami, MG Channel dimanapun kalian berada, sedikit riwayat mengenai Syekh Sawangan. Beliau, Syekh Sawangan ini, nama aslinya adalah Syekh Nandang. Syekh Nandang atau Syekh Sawangan, dahulu beliau adalah seorang ulama penyebar Islam dan sekaligus beliau itu penasihat dan pengawal seorang ratu. Di zaman terdahulu, di wilayah Jakarta Selatan pada saat ini, tepatnya di wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan, itu ada sebuah kerajaan terdahulu. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Tanjung Jaya. Dan Kerajaan Tanjung Jaya tersebut itu dipimpin oleh salah satu ratu yang dikenalnya Ratu Kiranawati atau Ratu Jaya. Dan beliau, Ratu Kiranawati atau Ratu Jaya, ditemani, dikawal sebagai penasihat, dan beliau juga penyebar agama Islam, seorang ulama yang bernama Syekh Nandang. Syekh Nandang atau Syekh Sawangan tersebut, beliau hidup pada zaman Kerajaan Pajajaran, tepatnya zamannya Eyang Prabu Surawisesa, sekitar abad 14-an. Dan beliau bisa berada di wilayah Depok Sawangan ini, beliau hijrah dari kerajaan Tanjung Jaya yang berada di zaman saat ini Tanjung Barat, Jakarta Selatan, menemani seorang ratu yang bernama Ratu Kiranawati atau Ratu Jaya yang hijrah ke wilayah Depok. Maka di wilayah Depok itu ada keramatnya Ratu Jaya di wilayah Depok, dan akan tetapi beliau ini Syekh Nandang atau Syekh Sawangan itu tidak terpisah, jadi tidak mengikuti lagi Ratu Jaya atau Ratu Kiranawati. Beliau pun berada di wilayah Sawangan, menyebarkan agama Islam di wilayah Sawangan dan sekitarnya, dan di makamnya pun berada di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Itulah sedikit riwayat mengenai Syekh Nandang atau Syekh Sawangan yang makamnya ada di Kampung Kekupu, Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat. Baik para sahabat, kita lihat makamnya Syekh Nandang atau dikenalnya dengan Syekh Sawangan yang berada di TPU Caringin, Kampung Kekupu, Rangkapan Jaya, Depok. Baik para sahabat, kita lihat makamnya Syekh Sawangan atau nama aslinya adalah Syekh Nandang. Mari. Thank you.
Baik para sahabat, saudara kami, dia maupun kalian berada, kami sudah berada dekat makamnya Syekh Nandang atau dikenalnya dengan panggilan Syekh Sawangan. Beliau yang tadi kami sampaikan bahwa Syekh Nandang atau Syekh Sawangan ini hidup pada zaman kerajaan Pajajaran, zamannya Prabu Surawisesa sekitar abad 14-an. Beliau ada seorang penasehat, pengawal, seorang ulama menemani dan mengawal Ratu Kiranawati atau Ratu Jaya yang kerajaannya itu pada zaman saat ini dikenalnya Tanjung Barat di Jakarta Selatan. Tapi kerajaannya terdahulu namanya Tanjung Jaya. Kerajaan Tanjung Jaya ini masih di bawah kerajaan Pajajaran. Jadi kerajaan Tanjung Jaya itu para sahabat kerajaan kecil di bawah naungan kerajaan Pajajaran. Nah, Ratu Kiranawati itulah yang ditemani sama Syekh Nandang atau Syekh Sawangan. Beliau sebagai penasehat hijrah dari kerajaan Tanjung Jaya, hijrah ke wilayah Depok, ditemani sama penasehatnya dan sekaligus pengawal penyebar agama Islam juga seorang ulama yang dikenal Syekh Nandang atau Syekh Sawangan. Mari kita lihat makamnya para sahabat. Ya para sahabat, saudara kami, inilah makamnya Syekh Nandang atau Syekh Sawangan. Ya kalau kita lihat makamnya Syekh Sawangan ini, di sini tidak ada batu nisannya atau dia tertulis. Akan tetapi, alhamdulillah, jadi kalau masyarakat sekitar sini atau siapapun yang silaturahmi ziarah ke Syekh Sawangan atau Syekh Nandang, alhamdulillah nggak akan kepanasan dan tidak kehujanan karena sudah dibuat supaya nggak kepanasan maupun kehujanan. Nah, mudah-mudahan juga nanti akan ada batu nisannya yang tertulis dengan Syekh Sawangan. Semoga. Marilah kita menghadirkan suratul Fatihah hubil khusus untuk Syekh Nandang atau Syekh Sawangan yang dikenalnya dan seluruh almarhum-almarhumah yang ada di TPU Caringin Kampung Kekupu Rangkapan Jaya Depok, mobil khusus Syekh Sawangan atau Syekh Nandang dan seluruh almarhum-almarhumah yang ada di pemakaman TPU ini, semoga semuanya Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Allah terima amal baik ya, amal soleh sekecil apapun. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah lapangkan kuburnya. Allah terangi kubur dan Allah jadikan kubur taman-taman surganya Allah. Dan semoga Syekh Sawangan atau Syekh Nandang Allah masukkan, Allah tempatkan di surga Allah yang paling indah bersama baginda Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama para wali-wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wal amwatun lillahi lahum wal fatiha. Demikian para sahabat saudara kami, MJ Channel dimanapun kalian berada. Inilah salah satu leluhur terdahulu penyebar agama Islam di wilayah Sawangan dan sekitarnya yang lebih dikenal dengan panggilan Syekh Sawangan dengan nama aslinya adalah Syekh Nandang. Beliau adalah pengawal penasehat Ibunda Ratu Kiranawati atau dikenalnya kalau di wilayah Depok itu Ratu Jaya. Di wilayah Depok ada keramat Ratu Jaya. Akan tetapi nama aslinya ada Ratu Kiranawati yang dulu kerajaannya itu ada di Tanjung Barat, Jakarta Selatan pada zaman saat ini. Kalau zaman dahulu disebutnya wilayahnya itu Tanjung Jaya atau Kerajaan Tanjung Jaya.
masih di bawah naungan Kerajaan Pajajaran. Demikian lebih kurang yang dapat kami sampaikan, dan semoga hobil khusus warga-warga di sekitar sini, warga-warga Sawangan, Depok dan sekitarnya bisa silaturahmi ziarah ke Syekh Sawangan, karena tidak bisa dipungkiri berkat Syekh Sawangan penyebaran agama Islam di wilayah Sawangan dan sekitarnya lebih pesat. Pesan dari kami buat diri kami dan para sahabat jas merah, jangan sesekali kita melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan hobil khusus yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara. Berkat wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.